is me, Mia. Welcome back to my channel. Hi everyone, today I nak bawa korang naik train trip to Penang dari Sungai Petani tau. So, let's go. Kalau korang naik train, korang akan nampak view yang cantik. Lepas korang dah naik train, korang akan pergi ke Butterworth. Korang akan jalan kaki sikit untuk pergi ke terminal ferry. By the way, terminal ferry ni korang boleh guna touch and go atau bayar je kat situ. Harga seorang hanya RM2 je. Kalau korang naik ferry ni, korang akan nampak view yang cantik lah. Tengok ni, cantik kan? Lepas korang dah naik ferry, korang akan naik Grab untuk pergi ke Straight Art tau. So, jom. Dekat Straight Art ni ada macam-macam. Cuba korang tengok ni. Ada souvenir, ada view yang cantik and ada art-art yang menarik juga dekat sini. Kalau korang pergi dekat Straight Art ni, korang boleh pergi dekat Heritage Cat. Dekat sini ada macam-macam art kucing tau. Tengok ni, comel-comel kan? So, kalau korang nak datang sini, free je. Lepas tu, dekat sini ada reka bentuk kucing yang menarik. Tengok ni, tengok bentuk-bentuk dia semua menarik. Dekat Straight Art ni juga ada beca, siapa yang berminat boleh naik. And lagi satu, kalau korang pergi Straight Art ni, korang mesti ambil gambar dekat art yang menarik ni. Korang juga boleh pergi kedai baju dekat sini. Kedai baju ni sangat cantik and kalau korang estetik, mesti korang sukalah. And korang jangan risau, sementara korang jalan-jalan dekat Straight Art ni, korang boleh pergi dekat masjid ni tau. Masjid ni dekat area Straight Art tu je. And lagi satu, kita orang pergilah tengok dekat market dekat hujung ni. Sumpah best korang, dekat sini ada macam-macam baju bandar. Korang kalau pergi mesti akan tergrab. So, kita orang dah nak balik dah ni. Sekarang ni kita orang perjalanan nak pergi ke ferry. Kalau korang naik ferry, korang akan dapat pemandangan yang cantik juga. Finally, kita dah nak balik dah. So, kita nak pergi ke Sungai Petani. So, bye korang. See you.